أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما لا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, insyaAllah kita pada malam ini kita akan menyambung kembali tajuk Mubtada' dan Khabar. Okey, dan malam ni mana yang ada je lah ya. Baik. Okey, sebenarnya kalau kita mendapat kesepakatan, insyaAllah senang untuk saya ajukan kepada Akademi Hunhut. Biasanya kalau dah majoriti tak nak, memang kita boleh cuti terus. Tapi sebab kita ni ada half-half jadi kita nak buat keputusan pun kita buat je lah yang mana ada. Dan Encik Faiz dia kata untuk rakaman minggu ini, siapa yang tak ada kalau nak mengulang kaji percuma jadi tidak ada kenakan bayaran lah. Kita nak raikan sahabat-sahabat kita yang tak ada pada malam ini. Faham lah kalau yang balik jauh-jauh tu memang kena berjalan lah. Saya panggil tadi mengajar di Trust Jenang. Ya. Nak balik ke Siri Petaling dah jam dah. Dekat ni lah ni, highway ni. Diorang nak ke utara barangkali. Saya habis kelas pagi tadi pukul 11, 11 suku. Dah start jam dah. Nak menghala ke KL, tak tahulah dia orang menghala ke utara ke Gombak pun memang akan ikut. Kalau daripada belah selatan ni, kalau nak ke sebelah sana memang kena ikut. Okey. Baik. Okey, hari ini kita akan mengulang kaji sekali lagi tajuk Mubtada' Khabar, dan saya ada satu lagi tambahan maklumat untuk tuan-tuan dan puan. Mubtada' dan khabar ni subjek dan predikat. Muka surat, terus buka muka surat 100 126. Okey. Baik. 126. Mubtada' ni subjek, khabar predikat. Mubtada' subjek, khabar predikat. Predikat ni ceritalah. Contoh, kita ulang kaji balik. Contoh yang pertama dalam muka surat 127, wallahu sami'un. Allahu ceritanya apa? Sami'un, maha mendengar. Dan Allah apa ceritanya? Maha mendengar. Perkataan Allah mubtada', subjek, sami'un, khabar predikat. Okey. Faham ? Contoh bahasa Melayu dia, pelajar itu rajin. Masjid ini besar. Kereta itu cantik dan sebagainya. Okey, sekarang ni saya nak tambah satu lagi. Sebelum saya masuk tajuk ni, tuan-tuan dan puan-puan cuba buka muka surat 133. Ataupun saya buat contoh lain supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih lebih nampak Saya gunakan contoh yang lebih biasa. Baik, contohnya ialah alhamdulillah. Mubtada' khabar. Alhamdulillah. Alhamdu ni isim ke fi'il ke harf? Isim. Segala puji, maknanya alhamdu segala, makna alhamdu segala puji. Dan dia adalah isim sebab ada apa di pangkal? Alif lam. Kita jangan tengok makna Makna memang nampak puji ni macam perbuatan, tapi sekarang ni perkataan alhamdu bukan isim, bukan fi'il, tapi dia adalah isim sebab ada alif lam. Baik, bila kita jumpa isim mula ayat, maka isim ini akan jadi mubtada'. Mubtada' baris depan. Bila jumpa mubtada' kena cari khabar. Khabarnya di sini dalam bentuk apa? Di sini kalau kita keluarkan perkataannya ada dua. Yang pertama li, yang kedua perkataan Allah. Okey? Tapi bila disambung jadi macam ni. Li ini isim ke fi'il ke haraf? Haraf? Haraf apa?
Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan isim selepasnya. Maka kita bacalah lillahi. Baris bawah eh. Okey. Segala puji bagi Allah. Okey. Maknanya kan kita dah belajar sebelum ni khabar dalam bentuk syibhul jumlah tu, khabar yang mana dia adalah dalam bentuk haraf jar. Okey. Kalau saya buat contoh Melayu, imam ada di mana? Imam fil masjid. Imam dalam masjid. Okey. Pelajar berada di mana? Fil madrasah, di sekolah. Jemaah haji sekarang dekat mana? Fi Arafah. Itu adalah Al-Hujjaj. Al-Hujjaj tu jamak kepada haj. Yang kita orang boleh sebut haji-haji itu sebenarnya orang yang berhaji. Kalau seorang, jamak dia Hujjaj. Hajim alif jim. Kalau seorang Al-Hajj. Al-Hajj ni seorang eh. Kalau ramai Al-Hujjaj. Hujjaj. Al-Hajj seorang. Ini seorang. Yang ini jamak ramai. Hujjaj. Al-Hujjaj. Ini yang orang Malaysia sebut haji, haji, haji. Kalau dah pergi, haji kan. Kalau perempuan tambah tamarbuta Al-Hajjah. Sebenarnya panjang eh. Tapi orang Melayu tak se- kita dalam, kalau tulis Rumi mana ada bukan kalau kita tulis macam ni haji kan. Ni dalam tulisan Rumi ni, ini saya saja tambah eh, supaya tuan-tuan perempuan sebut betul. Tapi kita dalam Rumi kita tidak ada huruf yang menunjukkan panjang pendek. Kalau A tu tak tahu panjang ke pendek. Okey, Jamal tu Jamal ke Jamal? Tak tahu. Baik. Dan akhirnya kita pun gunakan haji, haji, haji. Okey, Al-Hajj. Sebenarnya Al-Hajj ada alif lam. Tapi kalau sebut Al-Hajj nanti kata ustaz, ni macam orang Arab kalau dia nak bubuh sekali pun dia letak di belakang sebenarnya. Kita letak di awal eh, Haji Abdullah, Haji Abdul Rahman. Okey. Tapi orang Arab Abdul Rahman Al-Hajj. Kalau kita letak Al-Hajj di belakang nanti takut kita orang Melayu faham apa. Selalu yang ada Al-Hajj kat belakang siapa? VIP. Oh VIP lah. Sultan lah. Sultan sekian-sekian-sekian Isyamuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj Ibni Al-Marhum Sultan sekian-sekian-sekian Al-Hajj. Baik, sebenarnya tak ada apa-apa. Bukan raja, bukan sultan. 60-an tu Al-Hajj tu orang yang pergi Mekah naik kapal terbang. Oh. Itu VIP tapi terbang. Okey, sebenarnya Al-Hajj ni ialah orang yang menunaikan haji, tak kisahlah dia pergi naik apa, jalan kaki ke apa pun, semua Al-Hajj. Dan orang Arab guna Al-Hajj ini di belakang. Kita orang Melayu letak Al-Hajj di awal. Tapi kita tak sebut Hajj, tinggallah haji. Yang tu haji, haji, haji. Kita biasa dengar kan kat Mekah orang panggil haji, haji, hajah, hajah. Itu sebenarnya dia nak minta laluan. Haji tu maknanya orang yang menunaikan haji. Biasa dengar kan haji, haji, haji. Dia tak adalah sebut. Sebab bila bercakap ni, kita tak perlu ra'i sangat apa tajwid. Tak adalah kena, sebab ni panjang ni. Kalau ikut hukum tajwid, ini adalah mad lazim. Mad lazim kalimi, macam dalin tu. Dalin eh. Patutnya kena baca panjang. Tapi bila bercakap tak perlu panjang. Sebab kita bukan nak mentahsinkan pembacaan kita. Okey. Baik. Kalau ramai Al-Hujjaj. Okey, jadi ceritanya jemaah haji Al-Hujjaj ni jemaah-jemaah haji sekarang ada kat mana? Fi Arafah. Fi Arafah itu adalah khabar cerita ada fi. Fi ni haraf apa? Haraf jar. Maknanya ada khabar yang bentuk daripada gabungan daripada haraf jar dan isim selepasnya. Okey. Saya buat contoh lain macam boleh buat ayat tadi lah yang ni. Gimana fi Arafah. Okey. Tapi saya tak boleh buat contoh ni lah. Al-Hujjaju Allah Akbar. Fi Arafah.
Al-Hujjaju mubtada fi Arafah khabar. Ada apa kat sini? Fi. Maknanya khabar dia mana? Bukan Arafah saja, tapi fi Arafah. Fi ni adalah haraf ja. Para jemaah haji itu ada dekat mana? Berada. Berada di Arafah. Baik. Walaupun Arafah tu isi. Ah, boleh? Boleh. Ya? Boleh. Jadi kalau mana dia buja tu dia ajar jadi predikat. Ah, dia kena dua-dua. Dia tak boleh fi saja. Para jemaah haji tu adakah ceritanya fi di? Adakah cerita tentang jemaah haji itu adalah di saja? Arafah saja? Tak, di Arafah. Semua sekali itu adalah predikat. Okey. Baik. Cuma yang ini tuan-tuan dan puan tak boleh baca ara. Lepas harajar kena baca macam mana? Baris apa? Baris? Ah, ha, Arafah. Tan tan tin tun. Sepatutnya tin kan? Tapi kat sini boleh baca, kena baca Arafata. Ha, baik. Kenapa? Nanti. Kalau saya sempat saya ulas. Kalau tak sempat nanti saya tangguhkan minggu, dua minggu yang akan datang ataupun dalam kelas kita yang akan datang insya-Allah. Ha, sebab saya sekarang ni nak fokus tentang tajuk ni. Mutadak dan khabar, ada satu lagi tajuk yang kita belum bincangkan. Okey, jadi al-hujjaju mutadak, para jemaah haji itu berada di Arafah. Ceritanya eh. Okey. Bukan dia memang pergi ke Arafah ke? Ke Mina? Ayolah betul lah, lepas Arafah baru Mina. Tapi dia orang bermalam kat mana? Arafah. Saya sebab minta maaf sebab saya tak ada pengalaman. Saya pernah buat jemaah umrah saja. Haji tak pernah pergi. Jadi dia orang bermalam kat mana? Arafah. Arafah ada tempat eh? Okey. Ah, ya, kemah. Banjir. Oh, yang ada yang kemah terbang lah apalah tu dekat Arafah lah tu ya. Eh? Sebab Mina rasanya dia ada bangunan yang lebih. Tapi Mina tak tahu masa dia tak keluar. Ya? Ke Arafah tu kan masa nak pergi tu lah. Dia buat ribu semua sampai sana. Tak ada gitu, babi tak ada. Okey. Ujianlah tu, Allah sedang menguji tu. Baik. Okey, berbalik kepada tajuk kita ni. Ni mutada, ni khabar. Segala puji, apa ceritanya? Bagi Allah. Okey. Kadang-kadang tajuk yang saya nak bincangkan ni secara detail ataupun secara tepatnya dibincangkan dalam muka surat 134. Nanti eh. Nanti boleh tengok 134. Untuk permulaan ni tengok depan dulu. Baik. Kita biasa dengar alhamdulillah, segala puji bagi Allah, untuk Allah. Kadang-kadang kita akan dengar orang baca lillahil ham. Pernah dengar tak? Bila? Takbir apa? Ah ya, Allahu akbar walillahil ham. Pernah dengar kan? Okey, dalam ayat ni mana mutada, mana khabar? Ya, ha, mana mutada, mana khabar? Allah mutada. Allah mutada. Mutada bari apa? Depan. Ha, yang ni. Baik. Ah, baik. Jadi sebenarnya alhamdu tetap mubtada. Lillah tetap khabar. Cuma susunannya telah diterbalikkan, disilangkan eh. Mubtada diletak di belakang, khabar diletakkan di hadapan. Okey. Jadi bila mubtada dah letak di belakang, maka namanya mubtada muakhar. Muakhar ni maksudnya diletakkan di akhir lah, dikebelakangkan. Yang ni dipanggil khabar mu. Kalau ni muakhar, yang ni muaw eh. Khabar. Oh. Siapa yang suruh kodam maknanya dah pernah terdengar istilah ni.
Baik, nama dia khabar muqaddam. Muqaddam ni maksudnya apa? Di dahulukan. Muakhir ini di diakhirkan ataupun dikemudiankan ataupun diakhirkan. Pernah dengar perkataan muqaddam? Ya. Apa muqaddam tu apa? Oh, sebelum ngaji Quran kita belajar muqaddam dulu kan? Dululah rulesnya begitu. Tak khatam muqaddam tak boleh naik ngaji Al-Quran. Okey. Sebenarnya kandungan dalam muqaddam itu adalah kalau kita baca muqaddam tu permulaannya memang ada huruf-huruf alibata, lepas tu adalah ali a i u ba bi bu dan sebagainya. Kemudian di akhir muqaddam itu, di bahagian bukan di akhir, di tengah-tengah tu ada surah apa kat situ? Ada surah apa? Di belakang muqaddam tu ada surah apa? Di permulaan muqaddam tu ada alibata dan sebagainya lah eh. Okey, a i u ba bi bu ta ti tu dan sebagainya. Kemudian di selepas tu kita ada ada surah-surah. Surah apa yang ada dalam muqaddam? Qul Allah saja. Surah Lazim. Daripada surah An-Nas sampai surah mana? Juzuk 30 eh, amma yatasaalun, juzuk 30. Juzuk 30 dalam susunan Al-Quran adalah juzuk yang terakhir. Tapi bila mengaji kita memang belajar yang kemudian dulu, maka sebab itulah namanya muqaddam. Khabar duduk di belakang. Bila duduk depan belajar dibalikkan, maka dipanggil khabar muqaddam. Muqaddam yang kita baca tu juzuk 30. Sepatutnya kalau ikut susunan bacaan dia adalah yang terakhir. Tetapi kita baca dulu, maka sebab itulah namanya muqaddam. Cuma orang Melayu sebut muqaddam. Tak ada satu je lah, D-nya satu. Sepatutnya muqaddam. Okey? Maknanya orang yang buah nama, saya rasa muqaddam ni kat Malaysia je, kat negara Arab tak ada muqaddam. Saya tak pastilah, saya tak cari, tapi rasanya tak ada. Maknanya orang yang letak istilah muqaddam ini adalah orang yang ya? Tak tahulah siapa pelopor yang buat muqaddam ni, saya tak pasti. Tapi maknanya yang design ataupun meletakkan nama adalah mesti bukan orang-orang biasa-biasa. Maknanya orang yang belajar Arab lah eh. Pembacaannya lah, bila kita nak baca Quran sepatutnya Al-Quran mula dengan juzuk berapa? Baca, kita belajar, ada orang dulu mengaji belajar alif bata, apa tu? Alif lam mim terus tak? Tak ada eh. Kita ke dulu kita mengaji belajar terus masuk Al-Baqarah? Ayalah, maknanya kita belajar juzuk yang belakang dulu. Okey? Ha, jadi sebab itulah namanya muqaddam. Ayalah ayat yang pendek-pendek. Okey, itulah sebabnya namanya muqaddam. Okey, jadi dalam tajuk ni sebenarnya perkataan lillah ni tetap khabar, tapi diletakkan di awal, didahulukan, maka namanya khabar muqaddam. Kemudian mutada, alhamdulillah tetap mutada baris depan, tetapi diletakkan di belakang, maka namanya mubtada muakhir. Muakhir, bukan muakhir. Muakhir itu Melayu, orang Arab sebut muakhir. Okey, apa beza makna atas dengan bawah? Atas ni segala puji bagi Allah, ni bagi Allah segala puji. Dari segi makna sama ke ataupun ada beza sikit? Segala puji bagi Allah, bagi Allah segala puji. Apa fungsi terbalikkan ni sebenarnya? Okey. Tak apalah kalau tak tahu ya. Memang patutlah tak tahu ya. Okey, baik. Perkataan yang keduduk, perkataan yang jika dalam kedudukan dia berada di akhir, kemudian bila didahulukan di dalam bahasa Arab biasanya menunjukkan perkataan itu penting. Semula bila kita dahulukan perkataan yang berada di akhir, di kemudian diletakkan di hadapan, maka biasanya memberi makna yang penting. Maka kita kena tambah sedikit terjemahan
yang lain untuk menunjukkan benda itu penting. Okey, contohnya. Contoh eh, kalau kita baca dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Apa makna iyyaka na'budu? Iyyaka hanya engkau. Na'budu kami sembah. Hanya engkau kami sembah. Okey. Ayat, adakah ini ayat Melayu? Hanya engkau kami sembah. Ke kami sembah engkau? Tak pasti. Dua-dua boleh. Sembah tu perbuatan eh. Okey. Baik. Macam mana saya nak buat contoh lain eh? Hanya engkau, engkau kita kalau sebut engkau kami sembah ke kami sembah engkau? Kalau ikut ayat Melayu yang betul. Ke engkau kami sembah? Kami sembah engkau. Ada beza. Ada beza eh? Okey, baik. Contoh lain. Kalau melihat. Ini bukan Allah eh. Kita buat benda lain lah. Contoh lain, kami melihat siapa-siapalah. Kami lihat engkau ke engkau kami lihat? Kami lihat engkau. Okey, kami mencari engkau ke ataupun engkau kami cari? Kami cari engkau. Maknanya engkau ni kalau ikut kedudukan ayat Melayunya ialah engkau ini di akhir, di belakang. Okey, nak budu iya kak ka tu sepatutnya berada di belakang kalau ikut susunan ayat. Kami melihat engkau, contohnya manusia eh, kami mencari engkau, kami mempercayai engkau, kami mengikuti engkau, kami membantu engkau dan sebagainya. Engkau ini pendudukan sepatutnya berada di belakang. Kalau kita dengan Allah, kami beriman dengan engkau ya Allah, kami berdoa kepada engkau ya Allah, kami menyembah engkau ya Allah, engkau itu sepatutnya kedudukannya di akhir, di belakang. Kemudianlah. Tetapi di dalam Al-Fatihah telah diubah kedudukannya di awal. Kita terjemah macam mana? Hanya, kita tambah terjemahan hanya. Tujuan dia apa? Sebab dia dah diletakkan di permulaan untuk menunjukkan dia lebih ditegaskan ayat tersebut. Ataupun lebih penting benda yang diletakkan di hadapan. Jadi kalau yang ni, segala puji bagi Allah makna biasa. Okey, tidak ada penegasan di dalam ayat ni. Ayat ini ayat biasa. Tapi kalau nak ditegaskan, diterbalikkan. Hanya, hanya bagi Allah segala pujian itu. Sama tak? Segala puji bagi Allah, hanya bagi Allah segala pujian itu. Yang kekuatan ayat dia sama tak? Ayat yang kedua yang ini lebih ada penguat dia, iaitu kita tambah terjemahan hanya. Okey, kalau atas kita buat ayat atas ni, kita terjemahkan segala puji bagi Allah, tidak ada penghususan untuk pujian ini hanya untuk Allah. Kalau orang yang tidak beriman, dia boleh tambah boleh, okey, segala puji bagi Allah, dan dia boleh tambah dan eh. Ini kalau orang yang tak mau beriman lah eh. Tapi kalau kita dah buat ayat macam ni, hanya bagi Allah, boleh tak tambah dan? Tak boleh dah. Maknanya lebih spesifik, lebih khusus. Okey, itu tujuannya khabar itu diterbalikkan. Ha ya, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu dia ada ayat sebelum. Jadi tak masuk tajuk ni, ni lain. Okey, sebab dia dah ada niat kat belakang kan. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, kerana Allah. Yang tu bukan masuk dalam tajuk mubtada' khabar. Sebab yang masuk tajuk mubtada' khabar ni, lillah ni di mana? Di awal. Okey, tuan-tuan dan puan cuba buka formula nombor 17. Diagram warna biru. Diagram warna biru, formula nombor 17. Jumpa? Okey. Tolong baca. Bila ayat dimulakan dengan haraf, ini adalah haraf apa? Haraf jar. Popular. Ataupun isim zarah. Isim zarah tu nantilah, waktu yang lain nanti saya akan buat contohnya.
Untuk hari ini kita tengok contoh ayat yang dimulakan dengan haraf jar, maka mubtada'nya akan diakhirkan, mubtada'nya akan diakhirkan dan khabarnya akan didahulukan. Nama mubtada' yang diakhirkan ini namanya apa? Mubtada' muakhar. Khabarnya nama khabar muqaddam. Okey. Baik, jadi tuan-tuan dan puan boleh buatlah nota tambahan dekat buku tu. Tajuk muka surat 134, khabar diawalkan dan mubtada' diakhirkan jika ayat dimulakan dengan haraf jar ataupun isim zaraf, itu merujuk kepada formula nombor berapa? Formula nombor 19. 17. Ya, terima kasih. Formula nombor 17. Tulislah dekat atas, dekat tajuk tu ke. Tulis kat tepinya formula nombor 19. 17. Formula 17. Muka surat 134. Okey, cuba tengok contoh yang pertama. Walahum azabun. Okey, sebelum saya pergi pada contoh yang ada dalam buku ni, saya buat contoh lain, contoh yang lebih mudah. Contohnya macam ustaz dalam kelas. Al-ustazu fil fasli. Ustaz dalam kelas. Kalau diterbalikkan, dalam kelas itu ustaz. Kalau yang pertama, soalannya ustaz kat mana? Ustaz dalam kelas. Kalau yang kat soalan yang kedua ni, dalam kelas itu adalah ustaz. Soalannya apa? Siapa dalam kelas tu? Dalam kelas itu adalah ustaz. Dan biasanya yang disebutkan yang permulaan itu adalah yang kita fokus. Okey? Dapat? Boleh? Boleh, okey. Ya? Ah, ustaz lah, subjek. Dalam kelas tu cerita dia, predikat. Baik. Okey, tengok contoh ayat yang pertama. Walahum azabun alim. Okey, ayat ini dimulakan dengan apa? Walahum. Wow. Wow ni haraf ataf, kita tolak tepi. Wow. Kalau nak buat nota sedikit, wow ni adalah haraf ataf. Kita ulang kaji lah haraf ataf. Buka diagram warna pink. Buka diagram warna pink B. Haraf ataf ni dah lama tak jumpa. Bukan tak jumpa, dah lama tak ulang kaji. Ataf maksudnya penyambung, yang bawah, ping B. Jumpa? Ya. Ataf penyambung ada empat. Yang pertama apa? Wa. Wa maksudnya apa? Dan yang kedua? Maksudnya? Kemudian yang ketiga? Maksudnya? Yang keempat? Maknanya? Lalu atau lantas. Maka fa dekat dalam haraf istinaf. Sekali lagi, diagram warna pink B. Tengah-tengah bawah haraf ataf. Baik, haraf ataf. Ataf ni maksudnya penyambung. Yang pertama waw, maksudnya dan, why. Dan yang kedua summa. Kemudian yang ketiga aw, atau yang keempat fa, lalu atau lantas. Dia makan lalu minum. Dia masuk lalu duduk. Dia baring lalu tidur. Okey, nak menunjukkan perbuatan itu berturut-turut. Urutan. Berurutan dan terus. Okey, lepas makan dia terus tidur. Okey, itu guna fa. Okey, baik. Jadi wow dalam ayat kita yang pertama dalam buku 134 tadi, ayat yang walahum azabun alim, wow ini adalah haraf ataf. Dan disebabkan ataf ini dia ada dalam diagram warna pink A dan pink B. Pink A, pink, diagram warna pink ni sebenarnya mewakili diagram apa? Bila sebut pink, pink ni dia mewakili apa? Popular. Okey? Maka sebab itulah perkataan yang ada dalam diagram warna pink ditandakan dengan tanda. Cuba tengok kat bawah tu tanda apa? Tanda pangkah kan? Tanda pangkah ini merujuk ke, tengok dalam buku. Ayat tadi, walahum azabun alim.
bawah huruf waw itu ada tanda pangkah. Tanda pangkah itu adalah simbol untuk popular. Okey? Boleh? Okey, jadi untuk menentukan ayat, waw ni kita tak ambil kira. Kita tengok selepas waw. Lepas waw ada perkataan apa? La. La. Okey, la ni isim ke fa'il ke haraf? Haraf ya. Haraf apa? Sama macam ni, haraf ja. Okey? Baik. Jadi saya dah terpadam dah ni. Boleh? Boleh padam? Dah eh? Walahum azabun alim. Waw di sini adalah haraf ataf. Cuma kat depan saya bulatkan je sebab saya dah biasa tulis bulat . Dalam buku ni kalau kita nak buat bulat nanti tak boleh muat pula pangkah kat tengah. Okey. Baik, kemudian lam ni adalah haraf ja popular hum. Popular tak hum? Ayah, apa nama dia ni? Hum ni. Ya, yeah, hum ni mereka, tapi dia ni apa? Isim ke fa'il ke haraf? Isim apa nama dia? Domer. Melekat tak? Melekat tak dengan lam ni? Melekat. Jadi namanya domer mutasil. Okey, popular juga. Baik. Saya dah sebut tadi, bila kita nak menentukan ayat, waw ni kita tak ambil kira. Kita tengok selepas dia, iaitu apa? Lam kan? Lam ini adalah haraf ja. Jadi formulanya, bila kita ayat dimulakan dengan haraf ja, maka macam ni, maka mutadaknya mesti diletakkan di akhir, di belakang. Mutadak baris apa? Baris de? Mana dia mutadak yang duduk belakang, baris depan? Azabun ini adalah mutadak. Subjeknya di belakang. Lahum ini, semua ini adalah khabar. Khabar apa? Khabar muqaddam. Ada yang dia tak sebut muqaddam disebab apa? Muawwal. Sebab ni muakhir kan? Akhir dan awal. Okey, ada yang sebut khabar muawwal. Tak, orang Arab tak sebut muawwal . Orang Arab sebut muqaddam. Baik. Walahum, dan hanya untuk mereka. Kalau kita buat ayat biasa, azab yang pedih itu untuk siapa? Azab yang pedih itu ceritanya apa? Disediakan untuk mereka. Okey? Tapi bila dah diterbalikkan, hanya untuk mereka. Azab yang amat pedih. Maknanya betul-betul mereka sahaja yang akan dapat azab tersebut. Okey, apa azab tersebut? Kena tengok ayat sebelum dia lah. Dalam surah An-Nahl ayat 172. 117, tengoklah ayat cerita sebelumnya. Barulah kita tahu mereka ni siapa. Okey? Dapat . Ayat sebenarnya macam mana? Azab yang pedih itu dia sediakan untuk mereka. Tapi bila dah terbalikkan, hanya untuk mereka azab yang amat pedih itu. Maknanya mereka ini confirm akan dapat azab tersebut. Okey? Di alang-alang kita dah jumpa ni haraf ja dengan dhamir ni, kita ulang kajilah dhamir. Sebab rasanya dah lama kita tak ulang kaji. Tengoklah diagram warna pink A. Pink A. Cuba tengok pink A. Fokus dekat dhamir mutasil yang sebelah. Dhamir ni sebelah kanan sekali. Cuma tengok bahagian yang kiri. Dhamir mutasil . Okey, kita buat exercise perkataan lam campur dengan dhamir. Kalau kita nak kata bagi dia lelaki macam mana? Lahu. Okey. Ikut saya dulu. Lahu. Lahuma. Lahum. Jumpa . Jangan sirap rail. Nanti bunyi lain. Okey. Semula. Lahu. Lahuma. Lahum. Laha. Lahuma.
lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna. Apa tu? Li. Li, okey, li ikut saya. Li. Lana. Boleh? Lagi sekali. Lahu. Lahuma. Lahum. Laha. Lahuma. Lahunna. Laka. Lakuma. Lakum. Laki. Lakuma. Lakunna. Li. Lana. Boleh? Okey. Sekarang ni jelas eh? Tajuk ni. Mubtada yang duduk di belakang. Khabar yang duduk di hadapan. Okey. Contoh lain, ustaz dalam kelas. Dalam kelas itu adalah ustaz. Okey. Imam dalam masjid. Dalam masjid itu adalah imam. Sama sahaja dari segi makna, cuma ada sikit beza dan ada sikit penegasan untuk ayat yang kedua. Okey. Yang seterusnya, cuba tengok satu lagi contoh. Fi jidiha hablum mim masada. Ayat ini dimulakan dengan perkataan apa? Fi. Fi ini harf apa? Harf jar. Apa fungsi harf jar? Membaris bawahkan isim selepasnya. Mana isim selepasnya yang baris bawah? Jidi. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tolong buat bracket, buat kurungan dekat perkataan fijidiha. Buat kurungan macam ni. Fijidiha itu adalah khabar. Tulis kat bawah khabar muqaddam. Okey. Khabar muqaddam dekat dalam, buat kurungan dekat perkataan fijidiha tu, buat kurungan macam ni, lebih kurang. Baik. Tulis di bawahnya khabar muqaddam. Kemudian dekat mutadak baris apa? Baris depan. Ha, mana dia? Hablun. Ha, hablun itu tulis kat bawahnya mutadak muakhar. Okey? Dekat dalam fiji diha tu buat kurungan macam ni, di bawahnya tulislah khabar muqaddam. Hablun itu tulis di bawahnya mubtada muakhar. Fiji diha, di lehernya hablun ada tali. Min masad, dari sabut. Leher siapa ni? Nantilah lepas isyak kita akan sambung, kita akan bincangkan leher siapa. Wallahu a'lam. Kita sambung selepas isyak. Baik, insyaAllah kita sambung semula. Fi jidiha hablun min masad. Fi jidiha, fi di jidi lihi 134. Fi di jidi lihi. Jumpa ya ayat yang kedua 134. Fi di, fi itu maksudnya di jidi lihi. Ha nya. Ha tu nya eh. Ha nya lah, nya tu perempuan di sini merujuk kepada isteri Abu Lahab. Fi di ji di lehe ha nya dalam kurungan isteri Abu Lahab. Nama dia, gelaran dia Ummu Jamil, nantilah saya cerita. Ringkas eh. Hablun ada tali. Ada jumpa kan terjemahannya di bawah tu. Kalau nak senang, buatlah tanda anak panah ke ataupun buat nombor ke. Fi tu nombor satu. Fi ni rasanya semua tahu maknanya. GD tu lah eh. GD tu maksudnya leher. Hablun tu maksudnya tali. Ada tali. Min dari masad sabut. Kenapa kat leher isteri Abu Lahab ni ada tali daripada sabut?
Mansab ni sebenarnya ialah tali yang dia diperbuat daripada sabut ataupun daripada pelepah kurma ataupun daripada kulit kurma. Kalau macam kita ni tali apa eh? Tali yang ikat kapal tu. Tali yang besar tu. Tali itu kan dibuat daripada apa? Macam sabut juga kan? Dia jalin-jalin. Itu tali apa nama? Tali rapiah. Tak tahulah apa nama dia. Tali macam tu lah eh. Tali belati. Tali? Belati. Ah, okey. Baik. Jadi dekat leher isteri Abu Lahab ini ada tali daripada tu. Okey. Baik. Kenapa? Jadi ulama' telah sebut. Sebab dia ni, isteri Abu Lahab ni nama dia, gelaran dia Ummu Jamil. Abu Lahab tu nama bukan, okey, alang-alang saya ceritalah sikit ni. Abu Lahab ni bukan nama dia ya. Gelaran. Abu Lahab ini adalah gelaran. Tabbat yada Abi Lahab, ada sebut Abu Lahab eh. Abu Lahab ini gelaran, nama dia ialah, tak muat lah. Saya padam yang ni dah. Dah. Boleh padam eh? Abu Lahab ni nama dia Abdul Uzza. Nanti insyaAllah kalau kelas ini dapat diteruskan masuk peringkat yang seterusnya, lanjutan, saya akan bahagikan kelas kepada dua. Satu, kita bincangkan grammar macam sekarang ni. Sejam yang seterusnya saya akan membincang, kita akan praktiskan apa yang kita belajar di dalam surah-surah pilihan. Dan antara yang saya sedang buat sekarang ni ialah kita pilih surah surah-surah lazim eh. Dulu kita ambil surah-surah yang agak panjang, surah Luqman tak habis. Saya tukar surah lain, surah Sajadah pun tak habis. Surah pendek lagi, surah Al-Mulk pun kadang-kadang tak sempat habis. Jadi inisiatif yang terakhir saya ambil untuk kelas yang sekarang ni, mana-mana kelas asas yang habis, sambung kelas lanjutan saya ambil surah yang lebih pendek, iaitu surah lazim. Daripada surah An-Nas sampai surah Al-Fil, 10 surah yang terakhir. Habis 10 surah ni, tambah lagi. Naiklah kita. Tapi saya daripada belakang lah, saya bincang daripada belakang. Sebab kita lebih banyak baca yang belakang-belakang. Mukaddam lah ni. Cuma saya bincang surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas ke mengala ke atas. Jadi tidak ada isu bila habis kelas, surah tergantung. Jadi saya akan boleh ajak, boleh agak lah. Contohnya macam seminggu lagi nak habis, sempat surah apa yang pendek yang dibincangkan. Okey. Baik. Nanti saya akan cerita lebih detail eh. Bila masuk surah Al-Masad ni. Nantilah kalau ada rezeki kita sambung. Baik. Okey. Cuma alang-alang kita dah membincangkan ayat ni. Saya cerita ringkas lah eh. Abu Lahab ni gelaran kepada, nama dia ialah. Abu Lahab, nama dia ialah Abdul Uzza bin, oh tak muat, Abdul Uzza bin Abdul Mut Talib. Gelaran dia ni Abu Lahab eh. Abu Lahab ni gelaran dia. Kenapa digelar dengan gelaran Abu Lahab? Lahab ni apa? Itu Melayu. Lahab ni bahasa Arab eh. Lahab ni maksudnya lidah api. Lidah? Api. Lidah api. Api tu hujung dia tu dipanggil lahab. Lidah api warna apa? Biru. Merah. Yelah api tu kalau lagi api welding tu memanglah biru. Ini kalau api biasa merah lah eh. Okay. Jadi kenapa dinama dengan gelaran bapa kepada lidah api? Sebab kulit dia kemerah-merahan.
Macam kita lah orang Melayu kan. Bapa itu, bapa ni, bapa pengamun, bapa kemerdekaan, bapa bapa apalah, apa-apalah kita istilahkan itu untuk orang yang dia punya mempunyai ciri-ciri tersebutlah. Okey. Baik, sebagai contoh eh. Jadi dalam bahasa Arab bila sebut Abu Lahab, Abu ni bapa. Lahab bukan maksudnya dia ada anak nama Lahab, bukan. Tapi itu gelaran dia sebab kulit dia merah. Kemerah-merahan. Orang kulit merah-merah ni handsome ke? Tak. Biasa. Oh, tapi handsome ini subjektif eh. Ada orang gelap handsome eh. Okey. Baik. Jadi kenapa digelar dengan Abu Lahab? Sebab itulah. Eh, nama dia bukan Abdul Lahab. Nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia tidak implikasi buruk lah. Gelaran Abdul Lahab bukan tidak membawa satu implikasi. Satu, kita kalau ikut makna asal sebab kulit dia kemerahan. Satu lagi, nanti dia akan masuk ke dalam api neraka yang mempunyai lidah. Api ni kalau mempunyai lidah api, maknanya api tu kalau kita buka dapur, bakar, kita masak apa-apa kat dapur, sampai ada ke keluar macam yang terputus-terputus? Tak ada kan kalau kat dapur. Dapur kecil, ada ke? Kita akan nampak api yang macam dia terputus-terputus bila api tu marak besar kan. Jadi dia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Sebab itulah dinamakan api neraka yang marak menjulang tu dalam ayat sayasla naran dzata lahab. Lahab di situ memberi makna apa? Api neraka yang marak menjulang. Okey, jadi kalau kita boleh memberi dua maksud lah, sama ada sudut pandangan kulit dia kemerah-merahan maka digelar dengan Abu Lahab, ataupun nanti dia masuk kena api neraka yang menjulang, sebab itulah digelar Abu Lahab. Dan memang kenapa tak sebut tabbas yada, binasalah, celakalah kedua tangan Abdul Uzza? Kenapa tak sebut Abdul Uzza? Abdul ni hamba. Uzza, Uzza ni salah satu daripada Tuhan Arab. Ada tiga. Lata, Uzza dengan Manat. Jadi kalau Allah sebut celakalah tangan hamba kepada Uzza, seolah-olah mengiktiraf Uzza itu adalah Tuhan. Betul? Tak sesuai lah dalam Al-Quran. Okay? Dan satu lagi, kenapa tak sebut Abdul Uzza? Sebab dia lebih dikenali dengan nama Abu Lahab. Kalau sebut pakcik nama Abdul, pakcik Nabi namanya Abdul Uzza, saya rasa semua tak tahu. Kalau sebut Abu Lahab, oh kenal. Okay. Baik. Jadi dia lebih dikenali dengan gelaran daripada nama dia. Isteri dia nama Ummu Jamil. Bukan nama dia. Ini gelaran dia. Ummu Jamil. Jamil tu cantik. Jadi kalau Ummu Jamil, ibu kepada kecantikan. Orang-orang yang cantik, dia tu adalah ibunya. Maka cantiklah orangnya. Okey, cantiklah. Jadi nama dia ialah Arwa. Bukan arwah. Arwa. Ben Harab bin Umayyah. Ini kalau dalam surah Al-Masad, saya akan ulas balik lah insyaAllah. Eh. Okey, Arwa. Ada banyak riwayat. Ada kata Aura, ada sebut Arwa. Arwa. Arwa bin, silap. Binti. Binti Harab bin Umayyah. Siapa, siapakah yang bapa dia nama Harab bin Umayyah? Tak tahu juga, tak apa. Abu Sufyan bin Harab bin Umayyah. Abu Sufyan. Jadi dia ni adik-beradik Abu Sufyan. Okey? Dia kahwin dengan siapa? Abu Lahab, pakcik Nabi. Okey, lagi pakcik Nabi siapa? Abbas, Hamzah, Abu Talib. Lagi? Abdullah ayah dia eh. Baik. Okey. Jadi di lehernya ada tali daripada sabut ni. Leher siapa? Leher Ummu Jamil ni. Jadi ulama' telah sebut, ulama' tak saya sebut, kenapa disebut dekat lehernya ada tali daripada sabut?
Cantik ke kalau letak tali? Tali apa tadi nama? Tali belati. Ha, cantik ke letak kat leher kalau perempuan? Okey. Kenapa? Kenapa? Jadi ini adalah simbolik kepada apa? Masa hidupnya, masa dia hidup, dia banyak melakukan, dia sebab tak suka dengan Nabi, anak saudara dia sendirilah, tapi anak saudara mendatanglah, dia isteri kepada pak cik dia. Ini pak cik Nabi betul. Jadi ini adalah mak cik yang mendatanglah, okey. Dia tak suka dengan anak saudara dia, maka dia buat apa? Malam-malam dia pergi tabur duri kat jalan tempat-tempat laluan Nabi, supaya nanti besok bila Nabi lalu kena pijak, terpijak duri. Ha, itu perangai dia. Dan dia ada satu kalung daripada permata, kalung mahal ni, tapi dia kata aku akan gunakan, dia akan jual kalung tersebut, dan dia kata aku akan gunakan duit hasil jualan ini untuk apa? Untuk memusuhi Muhammad. Maka Allah telah gantikan nanti di akhirat kelak dengan azabnya, dia akan letakkan kalung daripada sabut ni, sama ada diterbakar ataupun tidak, Allah lah, tak disebutlah dalam tafsir. Okey? Baik. Yang tajuk yang seterusnya ialah tajuk fi'il fa'il maf'ul bih. Yang ni saya akan skip dulu tajuk ni, kita akan bincangkan selepas raya nanti insya-Allah dalam kelas yang akan datang, sebab tajuk ni agak besar dan panjang. Baik, sekarang ni saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan. Oh, tapi saya dah terpadam tadi Apa Arafah tadi. Okey, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan cuba buka lampiran berwarna di belakang. Saya nak pastikan sama ada kita dah pernah belajar ataupun tidak tajuk ini Muka surat 16. Dah pernah belajar ke tak? Lampiran berwarna di belakang muka surat 16. Dah pernah belajar ke belum? Belum. Rasa belum. Memang belum. Belum lagi sebab kosong je kan. Tak ada apa-apa tulis nota. Jadi okey, kita bincangkan tajuk ini. Nama dia Mamnu' Minas Sarf. Ada kaitan dengan contoh yang saya buat tadi. Okey, Mamnu' ni maksudnya dilarang. Mamnu' dilarang. No lah kalau bahasa Inggerisnya no. Kalau pergi negara, kalau pergi Mekah, Madinah, kalau dengar orang Arab kata mamnu' 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 tu, tak boleh lah maksudnya. Benda tu tak boleh buat. Ha, tapi kita tahulah apa benda yang tak boleh buat. Kalau kita nak masuk, dia kata mamnu' maknanya tak boleh apa? No entry lah, tak boleh masuk. Kalau kita isap rokok, dia kata mamnu' maksudnya tak boleh apa? Mamnu' tak boleh isap rokok. No smoking lah bahasa Inggerisnya. Okay. Tapi saya tak pastilah ada orang merokok dekat Mekah. Wallahualam, saya tak perasan Okay. Baik. Mamnu' dilarang. Minas tu okay. Saya kena tulis tulisan Arab dia. Saya nak padam dulu yang ni. Boleh. Okay, sebelum saya padam, Abu Jahal ni siapa? Tak tahu. Bapak saudara Nabi. Abu Lahab, ya betul. Abu Lahab, nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Bapak saudara Nabi lah, sebab Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, yang meninggal dalam perang Uhud. Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi juga beriman Lagi Abu Talib bin Abdul Muttalib. Tapi Abu Jahal dia bukan pakcik Nabi Bukan. Pakcik Nabi ialah Abu Lahab saja. Abu Jahal bukan pakcik Nabi, tapi nenek moyangnya bertemu dengan keturunan nasab Nabi. Bin Qusay bin Kilab. Bertemu kan Nabi kan bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian selepas itu kita akan jumpa bin Qusay bin Kilab. Abu Jahal ni nama dia Amru bin Hisham bin Mughirah bin sekian 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 sampai nanti bertemu dengan nasab Nabi. Tapi jauh lah.
Dah 7 ataupun 8 lapis ke atas. Bani jadi kira Hashim. Macam mana ya? Bani Hashim juga. Ah, dia Bani Hashim jugalah. Dia ialah satu rumpun. Satu rumpun lah. Dia daripada nenek moyang yang sama. Cuma kalau kita ni kalau dah jauh macam tu, dia jadi macam apa? Bau-bau apa? Bacang. Ya, bau-bau bacang. Kenapa bau-bau bacang? Bacang tu ada bau dah. Oh, jauh bau dah. Oh ya. Yeah. Jauh tapi ada kaitan lah maksudnya. Jauh tapi ada kaitan. Okey. Baik. Jadi kalau ditanya siapa pakcik Nabi, Abu Lahab, ya betul pakcik Nabi. Abu Jahal bukan pakcik Nabi. Okey. Nama gelaran juga. Nama dia Amru bin Hisham. Tapi dia apa maksud Jahal? Jahal tu jahil. Bapa kejahilan. Kalau macam ni, bapa lidah api sebab kulit dia kemerah-merahan ataupun dia nanti dibakar dalam api. Baik. Abu Jahal, kenapa digelar dengan Abu Jahal? Jahil. Bapa kejahilan. Sebab dia tak pandai. Bahasa Melayu, orang Melayu sebut B-O-D-A-D-O-H. Okay. Baik. Kenapa digelar dengan gelaran Abu Jahal? Gelaran sebenarnya ialah Abul Hakam. Hakam ni daripada perkataan hikmah. Bapa kepada kecerdikan. Maknanya orang pandai. Nama asalnya ialah Abul Hakam. Bukan nama, gelaran dia. Kenapa dia gelar dengan Abu Jahal? Okey, ringkaslah saya cerita sikit . Dah termasuk, dah ditanya, saya ceritalah sikit. Abu Jahal ini gelaran asalnya Abu Hakam. Kenapa digelar sebagai gelaran Abul Hakam, orang yang cerdik pandai? Sebab memang orangnya cerdik. Okey, kalau zaman sebelum kelahiran zaman Rasulullah ataupun zaman Arab Jahiliyah ini, orang Arab Jahiliyah ni mereka akan ada satu tempat mereka berhimpun. Yang mana tempat mereka berhimpun di dalam tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat berhimpun orang-orang Arab, pemuka-pemuka, ketua-ketua kabilah Arab, yang mana mereka ini di kalangan orang-orang yang cerdik pandai. Kalau mudah kita nak faham pada hari ini, parlimen lah. Okey, tapi parlimen hari ini kita nak implement betul-betul tak pastilah sama ada yang ada dalam parlimen tu betul-betul layak ataupun tidak. Wallahualam, saya tak nak ulas panjang yang tu. Tapi kalau nak sudah faham, maknanya orang yang boleh duduk dekat dalam orang yang boleh duduk di dalam Darun Nadwah ni adalah orang yang cerdik pandai pada zaman tu. Dan kebiasaannya umurnya mesti 50 tahun ke atas. Tapi Abu Jahal boleh masuk duduk sekali semeja dalam parlimen tersebut umur dia 25 tahun. Cerdik ke tak? Jadi sebab itulah dia dibenarkan masuk duduk. Okey, sedangkan orang lain semua umur 50 tahun ke atas. Dan dia antara yang mencadangkan supaya Umar bunuh Nabi. Bukan Umar, dia tanya siapa. Kita senang kita nak settlekan hal Muhammad ni, kita cari kita punya pahlawan yang hebat, kita upah dia pergi bunuh. Siapa punya cadangan? Dia. Siapa yang sahut cadangan ini? Siapa yang sedia? Umar. Tapi on the way tu dia masuk Islam. Okey. Jadi kenapa digelar dengan gelaran Abu Jahal, ada dua. Satu, bila Rasulullah mula menyampaikan dakwah, maka dia jadi macam tak keruan. Tindakan dia macam melampau-lampau, buat benda-benda yang pelik. Letak Nabi tengah solat, dia letak apa, perut unta lah. Macam-macam lah dibuat menyusahkan Nabi. Maka pakcik dia sendiri kata, kamu ni asalnya tenang, tapi bila melihat Muhammad telah menyampaikan dakwah, kamu jadi menggelabah, kelangkabut. Maka pakcik dia sendiri telah menggelar dia dengan gelaran Abu Jahal. Satu riwayat. Satu riwayat lain ialah Nabi sendiri menggelar dia Abu Jahal sebab dia telah membunuh wanita yang pertama syahid dalam Islam. Siapa dia? Sumayyah. Sumayyah, dia telah ditombak di mana? Siapa yang tombak dia? Abu Jahal yang tombak dia. Tombak dekat mana? Dekat kemaluannya. Tak ada tempat lain nak tombak. Ada yang kata ustaz dia silap tombak ke tak orang Arab ni, dia memang kalau dia ialah kebiasaannya orang pemuka-pemuka ataupun ketua-ketua kabilah ni dia mesti paling gedebel lah, paling hebat lah, paling kuat. Kalau tidak dia kena bijak dengan orang bawahan dia.
Maknanya dia memang aim dekat tempat itu. Maka Nabi telah menggelar dia dengan gelaran Abu Jahal. Wallahualam. Okey, kita masuk tajuk mamnu' minas saraf. Siapa dah eh? Ya ni. Maknanya jangan silap selepas ni, pakcik Nabi siapa? Abu Lahab. Abu Jahal bukan pakcik dia. Kalau kita nak tengok tulisan Arab ni begini, mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf. Mamnu' ni maksudnya apa? Dilarang. Min dari. Saraf ni saraf lah eh. Saraf ni merujuk kepada apa? Saraf ni merujuk kepada alif lam, tanwin dan alif lam, tanwin dan ya baris bawah. Jadi bila dah jadi mamnu' minas saraf, dia tak boleh ada apa? Tak boleh ada tiga-tiga. Tak boleh ada alif lam. Tak boleh ada tanwin dan tak boleh baris bawah. Okey, ini di bawah tajuk apa ni? Di bawah tajuk isim ni. Eh? Cuba kita buka diagram warna hijau E. Kita ulang kaji balik tanda isim. Yang pertama apa? Hijau E. Alif lam. Yang kedua tanwin. Yang ketiga baris bawah. Maknanya isim boleh letak alif lam, boleh letak tanwin, boleh baris bawah. Setiap isim boleh menerima ni salah satu daripada tiga ni. Cuma kalau ada alif lam tak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin tak boleh ada alif lam dan boleh baca baris bawah. Tetapi ada satu kumpulan isim yang tak boleh ada tiga-tiga. Kenapa? Orang Arab tak bagi. Kenapa tak bagi? Wallahu alam. Itu bahasa dia. Okey, cuma kita sebagai untuk cari sebagai rujukan, kita kena tahu bahawa selepas ni kadang-kadang kita akan jumpa perkataan yang mana tak ada alif lam tapi tak ada tanwin. Okey, antaranya ialah bila dia jadi MMS. Okey. Untuk kita tahu ciri-ciri MMS ni ada banyak. Yang pertama nama. Cuba tengok dalam buku. Yang pertama nama. Nama yang macam mana yang termasuk dalam kumpulan MMS? Tengok yang sebelah kanan. Contoh yang pertama. Ibrahim, di bawah tu ada ditulis apa? Nama bukan Arab lebih dari tiga huruf. Nama bukan Arab lebih dari tiga huruf. Ibrahim, nama Arab ke bukan? Bukan Arab ya? Ya ke? Yahudi. Ya. Ibrahim ni Yahudi. Ya. Ya. Abraham. Ya. Bangsa apa Nabi Ibrahim? Yahudi. Jews. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia bapa kepada nabi-nabi. Nabi Ibrahim ada anak dua orang. Mungkin lebih daripada itulah yang kita tahu. Anak Nabi Ibrahim yang jadi nabi ialah Nabi Ismail dengan Ishak. Nabi Ismail daripada isterinya Siti Hajar. Nabi Ishak daripada Siti Sarah. Okey. Nabi Ishak akhirnya keturunan Nabi Ismail akhirnya daripada keturunannya lahirlah Nabi Muhammad. Daripada Nabi Ishak lahirlah Nabi Yaakob. Daripada Nabi Yaakob lahirlah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini bapa dia Nabi, datuk dia Nabi, moyang dia Nabi. Nabi Yusuf bin Nabi Yaakob bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim.
Okey, yang kita kata Yahudi-Yahudi ni Bani Israel, Israel itu merujuk kepada Yakub. Yakub tu adalah Israel. Anak-anak kepada Nabi Yakub ada 12. Ni campurlah eh, dia ada banyak isteri. 12 ni campur isteri lain-lain mak eh. Baik. Maknanya anak dia ada yang satu mak, ada lain mak eh. Baik. Antaranya anak Nabi Yakub ialah Nabi Yusuf. Okey. Jadi daripada 12 orang adik-beradik ini, kan Nabi Yusuf ada dia mimpi apa? Melihat 11 bintang. Bulan dan matahari. 11 bintang tu merujuk kepada adik-beradik dia yang 11 lah. Campur dia jadi 12 lah. Daripada 12 ni lah lahirnya Bani Israel. Bani ni anak-anak. Anak-anak keturunan kepada Israel, iaitu Yakub, Nabi Yakub tadi. Jadi wujudnya bangsa Yahudi dekat mana? Selepas Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim. Ah, ya, sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut Nabi Ibrahim ni bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ah, jadi di bangsa apa? Dia bukan Arab lah. Yang penting bukan Arab. Okey, dan Nabi Ibrahim ni duduk kat mana? Palestin. Babylon, kalau tak saya dekat sana, dekat Iraq sana. Okey. Lepas tu dia berhijrah lah, dia pergi ke Mekah kan, ditinggalkan Siti Hajar di Mekah. Lepas tu dia pergi ke Mesir pula, yang tu yang di Raja Mesir hadiahkan kepada dia Siti Sarah. Okey. Panjanglah dia banyak berdakwah eh. Sebab itulah kita dengar kisah kalau nak musim haji, biasanya kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim lah. Okey. Baik. Jadi yang penting, walaupun lafaz ataupun perkataan Ibrahim ni ada dalam Al-Quran, Al-Quran dalam bahasa Arab, tapi maknanya perkataan ini terpaksa kita gunakan nama ini dalam bahasa Arab untuk cerita tentang dia. Okey, kalau kita dalam bahasa Melayu, adakah nama-nama orang bangsa lain ni bila nak sebut dalam bahasa Melayu kita kena terjemahkan sebut nama, contoh dia macam apa eh? Cat Steven. Cat tu maksudnya apa? Ha, adakah kita bila panggil dalam bahasa ni kucing Steven? Tak kan? Kita tak perlu terjemahkan. Kita terpaksa pinjam perkataan itu, kita guna dalam bahasa Melayu. Jadi perkataan Ibrahim ini pun, sebab kita nak sebut nama dia dalam Al-Quran, maka Allah tetap sebut lafaz Ibrahim dalam Al-Quran. Bukanlah maksudnya ini adalah nama Arab. Ini bukan nama Arab. Okey, ini adalah nama yang asalnya bukan ada di dalam bahasa Arab, tapi sebab nak cerita tentang dia, ada dalam Al-Quran. Contoh yang lain macam apa? Ismail, Ishaq, lagi Fir'aun. Fir'aun Arab ke bukan? Bukan. Eh, bukan. Mesir ni baru je jadi Arab sebenarnya. Dulu dia bukan Arab. Okay, zaman Fir'aun. Fir'aun adalah Kibti. Koptik, yang orang sebut Koptik. Kalau di Mesir dia ada gereja yang gereja Ortodok yang kalau setiap tahun akan berkumpul apa ni, orang-orang Kristian akan berkumpul di satu tempat di Mesir. Ada beberapa tempat di Mesir yang mana perhimpunan tahunan mereka pergi ke Mesir. Ada gereja yang gereja kuno lah ada kat sana, kat Mesir. Cuma saya tak nak sampai tempat tu. Okey. Jadi nama yang bukan Arab ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau lebih daripada 3 huruf, tak boleh ada alif lam, tak boleh tanwin, tak boleh baris bawah. Okey. Kecuali 3 huruf. Kalau 3 huruf tak ada masalah. Okey, nama-nama Nabi yang berapa? Cuba sebut pada saya nama Nabi yang 3 huruf. Nuh. Okey, Nuh. Nuh. Hud. Maka ini boleh letak tanwin. Kita boleh baca Nuh, Hud. Kalau nak letak alif lam pun boleh. Kalau nak letak baris bawah pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Dalam Al-Quran, wa ila kazzabat qaumun nuhin. Nuhin boleh baca dengan 3 baris eh. Walaupun Nuh ni bukan orang Arab. Okey. Baik. Kalau nama lebih daripada 3 huruf, eh, tadi Adam eh. Ada yang sebut Adam eh. Adam berapa huruf? 3. Adam ke Adam? Tak. Adam. Berapa huruf? Maka perkataan Adam adalah MMS.
Okey, saya bagi baca satu ayat yang kita biasa dengar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li. Sama? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li. Li ni isim ke fa'il ke haraf? Li. Li, li, li. Isim ke fa'il ke haraf ni popular ni. Haraf apa? Apa fungsi haraf jar? Sepatutnya kena baca apa kat sini? Mi ke? Ada alif lam tak? Satu, dia kena baca baris bawah lah ya. Yang pertama sebab lepas haraf jar. Kemudian ada alif lam tak? Sepatutnya kena baca dengan tan tanwin eh. Patutnya baca begitu kan? Li adamin. Tapi dalam Al-Quran kita baca macam mana? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama ma. Li adama fasajadu. Adama. Kenapa baca ma? Sebab perkataan ini adalah M, M, S. Tak boleh ada apa? Tak boleh apa? Tak boleh alif lam. Tak ada alif lam. Tak boleh tanwin. Dan tak boleh baris bawah. Tak boleh baris bawah, maka diganti dengan baris atas. Okey? Ha, tak boleh baris bawah, maka diganti dengan baris atas. Ha, sebab tu kita baca wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, bukan li adamin. Ha, jadi kalau kita belum habis betul-betul, maknanya kalau kita baca Quran lepas ni jumpa haraf jar, tiba-tiba lepasnya tak baris bawah, biasanya dia adalah M, M, S. Ha, jadi janganlah cepat lidah kita terlanjur mengatakan. Ada. Nak kata tak banyak, nak kata banyak tu taklah, tapi ada. Contoh yang lain. Saya bagi satu contoh lain. Cuma ayat ni mungkin tuan-tuan dan puan tak biasa dengar. Ila Fir'aun. Fir'aun ni Arab ke bukan? Berapa huruf ni? Lebih dah daripada tiga eh? Okey. Sepatutnya ilah ni isim ke fa'il ke haraf? Ilah. Ilah isim ke fa'il ke haraf? Haraf apa? Ya, betul. Betul ke? Pasti? Ya. Baik, haraf jar eh. Apa fungsi haraf jar? Sepatutnya lepas ila kena baca baris bawah dan ada alif lam tak? Sepatutnya kena baca fir'aunin, tapi dalam Al-Quran ila fir'auna. Kenapa? Sebab sama macam yang di bawah, fir'aun juga adalah MMS, tak boleh alif lam, tak boleh tanwin, tak boleh baris bawah, kena ganti dengan baris atas. Okey, jadi janganlah kita cepat menghukum bahawa oh salah ni Al-Quran ni. Okey, baru belajar tajuk haraf jar, lepas haraf jar kena baris bawah. Tiba-tiba baca Quran tengok tak jumpa perkataan selepas dia tak baris bawah. Baik. Biasanya kalau lepas haraf jar tak baris bawah, inilah dia alasannya, dia adalah M M S. Tak boleh baris bawah, tak boleh tanwin dan tak boleh ada alif lam. Sebab itulah saya buat contoh tadi, Arafata tak baca Arafatin. Tadi kan? Kenapa? Sebab Arafah juga adalah M, M, S. Cuma kita hari ni baru membincangkan ciri pertama MMS ni. Dalam nama tu, ciri yang pertama iaitu nama bukan Arab lebih daripada 3 huruf. Ada lagi ciri-ciri yang lain, nama yang macam mana yang termasuk dalam MMS juga. Saya tambah satu lagi lah. Tengok nombor 2 yang tengah-tengah. Mu'annas ni maksudnya perempuan. Nama perempuan. Mu'annas tu perempuan. Hakiki, perempuan sebenar.
Hakiki ni sebenar, bukan perempuan tiruan. Lafzi ni tulisan. Lafaz. Tengok contoh lah nanti tuan-tuan faham eh. Okey, mu'annas hakiki maksudnya perempuan hakiki tu sebenar. Lafzi ni tulisan. Tengok contoh kat atas, Zainab. Zainab ni laki perempuan? Perempuan. Ya. Mana tahu? Zainab. Yang kebiasaan dia. Ada tak marbutah tak? Tak ada. Tak ada kan? Kan kita dah belajar ni kan bagaimana hijau B ni. Kalau laki tak ada tamar butoh, kalau perempuan ada tamar butoh, betul? Okey, kalau laki muslim, perempuan muslimah, mukmin, mukminah. Tapi perkataan Zainah ni ada tamar butoh ke tak? Tak ada kan? Okey, jadi tak semestinya nama perempuan mesti kena letak tamar butoh. Okey, jadi perkataan Zainab ni walaupun tak ada tamar butoh tetap perempuan. Yang ini yang kita panggil muannas hakiki. Nama perempuan yang sebenar. Memang tak ada orang lelaki. Adakah orang lelaki nama Zainab? Tak ada kan? Bila sebut Zainab, dia mesti orang akan faham perempuan. Okey? Jadi perkataan Zainab ni tak boleh sama. Tak boleh ada alif lam. Tak boleh tanwin. Tak boleh baris bawah. Okey, lagi? Hamzah. Hamzah, ada apa dekat perkataan Hamzah di akhirnya? Lelaki ke perempuan? Ha, yang inilah yang dipanggil muannas lafzi. Dari segi tulisan, tulisannya ada ta marbutah, ada tanda perempuan, tapi orangnya adalah lelaki. Ini pun sama masuk dalam MMS. Tak boleh alif lam, tak boleh tanwin, tak boleh baris bawah. Ada kan nama lelaki yang ada ta marbutah, ramai kan? Contoh lain ialah, tak adalah ramai tapi ada eh. Contohnya Hamzah, lagi Talhah, Talhah eh sebenarnya ada ta marbutah. Talhah ni lelaki tapi orang Melayu sebut Talha. Hilang langsung sebutan Arab dia. Ta jadi ta. Taha. Ta tak itu Taha tu dia tak ada ta marbutah. Talhah, Hanzalah, Huzaifah, Ubaidah. Abu Ubaidah eh, Ubaidah tu semua ada tamar butoh dan semua adalah lelaki bukan perempuan. Okey, tetapi sebab nama dia ada tamar butoh, maka orang Arab namakan nama yang ada tamar butoh, nama lelaki yang ada tamar butoh ini namanya muannas lafzi. Dia adalah perempuan dari segi tulisannya sahaja. Orangnya adalah lelaki. Okey, yang ketiga Aisyah, laki ke perempuan? Sebab dah memang nama perempuan dan memang ada tamar butoh. Okey, jadi ketiga-tiga ciri perempuan. Yang penting perkara poin penting dekat dalam nama ni ialah apa? Yang kriteria yang kedua ni ialah perempuan. Sama ada dia tu memang orang perempuan, tak ada tamar butoh pun tak apa. Ataupun dalam lafaz dia tu ada tamar butoh tapi orangnya lelaki. Ataupun memang dia tu perempuan dan dekat nama dia ada tamar butoh. Maka ketiga-tiga ini adalah MMS, tak boleh baca dengan alif lam, tanwin dan baris bawah. Dan untuk makluman, Aisyah, orang Melayu sebut Aisyah, Aisyah kan. Sebenarnya sebutan Arab bukan Aisyah, Aisyah. Tapi orang Melayu sebut Echa. Okey, ada antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau di kalangan wanita, sahabat wanita yang banyak meriwayatkan hadis ialah Aisyah. Jadi dalam hadis ni biasanya kalau dalam Arab ada an, an Ali, an Umar, an Abu Hurairah, an Abi Hurairah dan sebagainya. An ni isim ke fi'il ke haraf? An. Haraf apa? Haraf jah. Kalau hadis itu diriwayatkan, an ni daripada, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nak baca macam mana? Sepatutnya
Sepatutnya kena baca baris bawah dan tak ada alif lam kan? Kena baca dengan tanwin an Aisyatin, tapi disebabkan ini adalah MMS kena ganti dengan baris atas. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan baca hadis dalam kitab Riyadhus Salihin ke dalam hadis 40 ke, tengok tulisan Arab dia kat atas. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, kita akan tengok an Aisyata bukan tin. Kenapa? Sebab ini adalah MMS. Okey. Ada soalan MMS ni? Sama lah. An Khadijata, an Fatimata, lagi Fatimah, Aisyah lagi. Kalau kita buat ayat, saya telah menulis surat kepada Fatimah. Kepada dalam bahasa Arab ila tu macam atas. Ila Fatimah ta. Ila Zainab. Ila lagi apa nama perempuan? Khadijata lagi. Jamilata, Zakiyata, Azizata, Azizah eh, Azizata. Semua jadi baik. Okey, semua nama perempuan. Tapi kita dalam bahasa Melayu tak adalah baris, kita tak ada, tak susah lah. Cuma tajuk ini penting sebab takut tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan baca Quran, tengok kenal ini haraf jar tapi lepasnya tak baris bawah. Jangan terkejut sebab kita ada tajuk MMS. Okey. Ada soalan? Okey, jadi mamnu' ni maksudnya apa dilarang? Kalau pergi negara Arab ni antara istilah yang kita kena alert lah bila sebut mamnu' 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 tu maksudnya dilarang, tak boleh lah buat. Jangan. Ya? Jangan. Kalau jangan dia ada lafaz khas tambah lam alif la tu. Jangan. La tahzan jangan sedih. La takhaf jangan takut. La tanam la tanam bukan jangan tanam, la tanam jangan la takhaf jangan takut, la tahzan jangan sedih. La tanam tadi bukan jangan tanam orang Melayu ya. Oh tu. At-tahiyatu. Tu. Tu dekat mana? Hijau B. Tengok dekat bahagian sebelah kiri, perempuan yang bawah sekali. Ada tambah alif ta panjang tu. Jumpa tak? Muslimatun. Muslimatin. Cuma bila ada alif lam, macam mana? Al Muslimah. Kalau ada alif lam boleh letak tanwin tak? Tak boleh kan? Jadi Al Muslimatu. Okey, tahiyat tu kalau satu tahiyah. Kalau dua tahiyatani. Ikut saya lah, ikut saya. Tengok ijaubi, ikut saya. Kalau satu tahiyah ni maksudnya kalau bahasa Inggeris greeting. Greeting ni maknanya kita mengalu-alukan orang datang, okey. Jadi kalau satu sebutannya tahiyyah. Ikut saya tahiyyah. Kalau dua tahiyyatani. Tahiyyataini. Kalau jamak tahiyyatun. Ataupun tahiyyatin. Kalau letak alif lam jadilah at-tahiyyatu. Okey, menunjukkan dia adalah ramai. Tak boleh ada tanwin lah kalau ada alif lam. At-tahiyyatul mubarakatu. Tu itu pun kalau satu mubarakah, kalau jamak mubarakatu. As-salawatu. Kalau satu solat,
Kalau banyak as-salawatu at-tayyibah, kalau tayyibah satu. Kalau jamak tayyibatu. Okey? Yang itu tu merujuk kepada apa yang? Ni kat sini eh. Perempuan ramai. Di isim. Dan dia adalah jamak eh. Kata jamak, plural eh. Okey. Ada soalan tak untuk MMS ni? Nama-nama Nabi lain yang kebanyakan nama-nama Nabi ni adalah Nabi ni kebanyakannya adalah bukan bangsa Arab. Yang bangsa Arab ada 4 orang saja. Siapa dia? Nama Muhammad lagi. Ismail ni dia kacukan. Ismail kacukan. Mak dia Arab. Nabi Ibrahim bukan. Yalah, ayah dia kan Ibrahim. Ayah dia bukan Arab. Okay. Baik. Nabi Muhammad. Nabi Hud. Nabi Saleh. Dengan satu lagi Nabi yang dekat Madian tu nama apa? Madian. Nabi Musa dilari ke Madian. Nabi Syuaib. Ah, ya. 4 orang ni. Nabi Muhammad, Nabi Hud, Saleh dengan Syuaib. Okey. Jadi Madian ni ada dekat mana? Madian ni berada di semenanjung. Bukan. Madian ni dia sebelah sini. Dia sebelah semenanjung Arab. Bukan dekat Sinai. Saya kena lukis betul. Nantilah eh, waktu lain lah saya cerita. Kan bila Nabi Musa lari, dia daripada Mesir tu dia naik ke atas. Ni kalau Mesir kat sini ni sebenarnya okey, sini adalah benua Afrika, dia naik atas. Okey. Sinilah ni benua Afrika, ni Sinai. Dia macam tanduk eh. Okey, ni atas ni, ini laut Mediterranean. Ni Mesir. Piramid apa semua kat sini. Nabi Musa bila dia bunuh Kibti ni, dia lari ke Madian. Madian sini. Kat sekarang ni saya tak pastilah dia masuk dekat mana, dekat Mekah ke Madinah ke. Tapi dia dia masuk, sama ada dia masuk Saudi ataupun dekat Jordan. Sini Jordan kan. Saya tak pastilah tempat exactly dia kat mana. Baik, sebab yalah ini sejarah lama. Ada yang kata dia masuk dekat bahagian dekat Jordan, ada yang kata masuk dekat Saudi. Baik. Jadi Nabi Musa dia lari sini. Betul. Yang ni lah yang dia jumpa dua orang apa? Dua orang wanita yang nak bagi makan kan, anak Nabi Syuaib. Lepas tu dia kahwin, dia duduk 10 tahun. Lepas tu dia patah balik ke Mesir. Sampai dekat Semenanjung Sinai ni, dekat Bukit Tur Sinai ni yang Allah, yang dia nampak, ada nampak api dekat atas bukit. Dia kata, tunggulah isteri ku dekat bawah, aku nak ambil api kat atas tu. Nanti kita boleh panaskan badan. Okey. Yang dia sampai ke atas itulah yang Allah telah bercakap dengan dia, dapat wahyu bahawa dia ni telah dijadikan sebagai Nabi. Cakap dengan Allah direct eh. Lepas tu dia pergi ke, pergi sampaikan dakwah, bertemu dengan Fir'aun dan dia minta supaya Allah lantik saudara dia iaitu Nabi Harun untuk jadi Nabi, bantu dia. Lepas tu bila Fir'aun telah tidak mau beriman dan panjanglah ceritanya, dan akhirnya mereka lari, bawa Bani Israel lari kat sini. Ni laut merah. Dia menyeberang laut pergi ke semenanjung Sinai. Lepas tu dia orang sebenarnya nak pergi ke mana? Dia sebenarnya ada sebahagian kata bahawa dia ni nak pergi ke balik inilah, nak minta bantuan siapa ataupun dia nak cari tempat perlindungan, jumpa siapa? Jumpa bapa saudara dia lah. Bapa saudara dia pula. Bapa mertua dia lah eh, di Madian. Dan bila sampai dekat Semenanjung Sinai ni, Allah ada perintah juga supaya mereka masuk Palestin. Palestin kat atas ni. Okey, saya dulu kalau kat Mesir pergi kat Semenanjung Sinai ni, saya akan pergi ke satu sempadan yang mana kat sini Israel. Lepas tu boleh nampak tiga negeri. Ada satu kawasan yang kita boleh nampak tiga negeri. Israel, Jordan dengan Palestin. Okey. Dan kat Mesir ni banyak sangat kubur. Antaranya ada satu kubur nama kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Dia dekat tengah-tengah laut.
Kalau nak duduk kat atas kubu tu, dia tempat dia strategik, dia boleh nampak Jordan, Mesir dengan Mesir confirm lah nampak Jordan, Syria, Palestin dengan Israel. Tapi kita tak boleh nampak exactly betul lah, sebab dia jauh kan, kena pakai teropong lah boleh ya. Dia pulau kecil, lepas tu ada castle kat atas dia. Kat Mesir memang banyak. Okay, wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada eh? Kalau tak ada, kita insyaAllah minggu depan cuti. Kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. Ya? Yeah? Minggu depan cuti. Okay. Baik, insyaAllah minggu depan kita tak ada kelas. Kita jumpa berapa hari bulan? 23. InsyaAllah kita akan jumpa 23 hari bulan. Dan yang terakhir sebelum tutup, selamat menyambut Aidul Adha. Bagi mereka yang berkorban, semoga Allah menerima ibadah korban tuan-tuan puan. Dan kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, kalau ada anak-anak, isteri, suami ataupun siapa-siapa di kalangan kenalan kita yang pergi menunaikan haji tahun ini, semoga Allah permudahkan urusan mereka semua di sana dan tidak diuji dengan ujian yang tidak mampu dihadapilah. Semoga perjalanan haji mereka berjalan dengan lancar tahun ini, dan yang paling penting supaya mereka beroleh haji yang mabrur. Allah alam. Dan besok adalah hari wukuf, 9 Zulhijjah. Jadi disunatkan untuk berpuasa, siapa yang mampu berpuasalah, insyaallah mudah-mudahan dia akan mengkifarahkan, menghapuskan pahala, menghapuskan dosa setahun yang dulu. Dua soalan. Satu, kalau Aidil Adha tu kita kaitkan dengan apa, kita kata barakah, kalau kita bagi ucapan Aidil Adha, apa yang ucapan yang kita sampaikan? Orang Arab ni hari raya ni tak sebut Aidil Fitri, dia tak sebut Aidil Adha, dia sebut Aid Mubarak je. Dia sebut raya je, tak sebut raya Adha ke raya Fitri, tak sebut. Dia akan sebut Aid Mubarak, hari raya yang diberkati, itu saja. Ya. Soalan kedua, ni apa berita update tentang kursus yang apa, yang 5 jari tu? Ah, yang 5 jari tu. Okey, yang itu memang macam saya dah sebut, kita akan buat yang terkini memang bulan 9 3, 10, 17 dengan 24. Ah, 4 minggu kita akan buat hari Selasa. Jadi siapa yang boleh, siapa yang berminat yang sesuai dengan masanya, boleh masuk yang itu dulu. Kalau siapa yang berminat tapi tak dapat nak masuk, tak kena ya, ada yang bekerja dan sebagainya, tak apalah, nanti saya akan cuba buat saya yang lain. Petang. Sebab saya sekarang ni kalau nak buat hari biasa, saya tak boleh buat pagi. Memang waktu yang saya buat di Masjid Teras Jernang. Jadi Selasa jam 2:30 sampai 4:30. Okey, macam ni senang. Siapa yang Haji ada mesej saya kan? Sebelum ni nanti saya akan nanti saya akan hantar maklumat detail. Okey. Grup mana? Grup ni ke? Saya takut mengganggu Akademi Hud-Hud. Nanti sebab menyalahi etika, takut menyalahi etika syarikat, saya tak naklah masukkan dalam grup tu. Tapi siapa yang berminat ataupun nak tahu, nanti boleh mesej saya, nanti saya akan hantarkan maklumat detail tentang kursus yang kita akan buat bulan 9 nanti, insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min alladhina yadhruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nasta'inuka ma 'allamtana fa'rid ilayna 'inda hajatina wa la tunsina hu ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal Allah minkum.